Usai Gibran, kini giliran Jokowi dicium bapak-bapak, netizen tinggal Kaesang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi viral di media sosial ketika ada seorang bapak-bapak yang melakukan cipika-cipiki kepadanya. Momen ini membuat netizen teringat momen Gibran Raka Buming Raka yang dicium bapak-bapak. Video Presiden Jokowi dicium bapak-bapak viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun @auraceh.it dan telah disaksikan lebih dari 1,6 juta orang. Dalam video itu, terlihat jika Jokowi sedang berkunjung ke sebuah tempat dan menyapa warga yang ada di sana. Tiba-tiba datang seseorang dengan kaos hitam ingin bersalaman dengan dirinya. Namun, tiba-tiba ia justru mencium pipi dari Presiden Ri. Melihat hal itu, netizen pun tampak mengomentari tugas dari Pas Pampres yang ada di sana. Bahkan ada yang takut jika dibiarkan akan berakibat fatal kepada Jokowi. Kok Pas Pampresnya diem aja, tulis netizen. Wakakak ajudannya kecolongan LG asik tusuk gigi, tulis netizen. Tapi beneran nanya kenapa Pas Pampresnya gak ketat jagainnya. Bukan gimana-gimana kalau misal TB-TB ditusuk teh gimana, tulis netizen. Netizen juga menyoroti momen ketika Gibran dicium oleh bapak-bapak. Sehingga saat ini tinggal Kaesang Pangarep lah yang belum mendapatkan momen itu. Gak anak gak bapaknya selalu jadi incaran bapak-bapak untuk dicium, tulis netizen. Gibran udah, bapaknya udah, tinggal Mas Kaesang saja belum, tulis netizen. Tinggal Kaesang aja yang belum pernah dicium bapek-bapek, tulis netizen.